Ceritanya sekarang saya berada di Swensen Ice Cream, akhirnya nemu di sini. Dan di sini ini agak malu-maluin sih. Jadi di sini saya cuma untuk datang buat ngeklaim voucher aja. Jadi karena saya member di salah satu swalayan dan untuk kuota dengan pembelanjaan tertentu itu kita dapat voucher untuk di banyak store. Nah, salah satunya di Swensen ini. Nah, saya dapat voucher yang seperti ini tuh banyak sekali. Dan saya baru tahu kalau voucher ini itu akan habis di akhir bulan ini. Nah, dengan voucher ini itu saya bisa ada produk-produk tertentu yang dipromosikan. Jadi selama masa promosi itu kita beli tanpa voucher itu harganya 159, itu sekitar 74. Nah, dengan voucher ini saya hanya perlu bayar 99 baht plus dapat bonus 1 scoop ice cream lain. Nah, nanti bakal saya tunjukin seperti apa. Ini masih pesan dulu. Oke, kita tunggu saja. Itu sepertinya es krim saya udah jadi. Sudah mau diantar sama Pak Yam. Thank you. Thank you. Ini dia pesanan saya. Jadi saya pesannya yang menu ini. Jadi yang di menu promosinya itu seharusnya untuk yang es krim ini harganya 159 baht. Nah, dengan voucher itu saya bisa beli hanya dengan 99 baht. Jadi saya tadi beli 2 porsi. Ini yang satunya ada di belakang kamera. Dan untuk yang free scoop-nya saya pilih yang ini yang rasa strawberry cheesecake sama yang strawberry aja. Jadi lumayan. Hemat banyak uang lah. Jadi langsung aja saya cobain. Saya mau cobain yang menu utamanya dulu, yang bukan gratisannya ya. Saya cobain yang nasinya dulu. Ini saya pesan yang asam mangga. Jadi ini dapat santan. Saya jarang, kalau saya beli es krim jarang sih kasih santannya, karena biasanya santannya emang gak manis, cuman gak tahu ya, biasanya kayak bikin enak kayak gitu loh. Jadi rasa es krim aslinya jadi gak begitu rasa. Jadi saya kesampingan aja kalau saya makan. Ini saya cobain toppingnya dulu. Saya juga penasaran sih ini rasanya apa. Mungkin sih kayak melinjo gitu. Itu klepon tau kak. Jadi semacam klepon sih. Jadi adonannya bukan klepon ya, apa ya? Kue tok. Ini semacam kue tok lah. Jadi adonannya itu kalau kita makan itu seperti makan klepon. Jadi ada adonan tepung kanji gitu, tapi dalamnya tuh isi yang kalau kalian makan undi-undi yang isi kacang hijau tuh. Nah, persis seperti itu. Kita coba es krimnya sekarang. Es krimnya mangga banget. Mangga banget. Gurih es krimnya dapat, tapi aroma mangganya lebih strong. Dan sajiannya itu ini tuh ketan ya, jadi bawahnya ini ketan. Kalau orang Jawa itu kan ketan salak ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, tapi ini ketan. Dan ini itu seperti ketan salak tapi yang manisnya dihilangkan, seperti makan ketan salak tanpa gula. Ini kondimennya nggak tahu ini apa ya, nata apa puding ya. Kondimennya ternyata puding. Puding biasa. Jadi jarang-jarang nih makan es krim
tapi disajikan bareng sama ketan. Ternyata ada edition kelapa muda juga. Sebenarnya dengan rasa seperti ini kalau kita beli tanpa voucher pun 159, berarti itu worth it sih. Tempatnya bagus. Dan ini branded ya, es krim warna merah. Yap, sudah habis. Sekarang saya mau cobain yang stroberinya dulu, yang fresh cookie. Mudah-mudahan gak enak sih. Ini really soft. Ini rasanya lebih soft dari yang rasa mangga tadi. Yang mangga tadi aroma dan rasa mangganya strong banget, tapi kalau yang ini lebih kayak berasa cuma esensialnya stroberi aja gitu, kayak stroberi essence saja. Stroberinya rasa stroberinya nggak terlalu kuat. Iya, lupa. Saya mau kasih 7. Jadi saya tadi itu makan satu porsi kan, dua porsi kan harga normalnya kan 159 kali 2, harusnya kan 318 baht. Nah dengan voucher itu saya makan dengan segini banyaknya, tagihannya cuma 100, kelihatan nggak ya? Cuma 198. Jadi benar 99 kali 2, jadi 198. Sudah menghabiskan semua es krimnya. Renyam. Habis ini saya mau ke tempatnya teman dulu, mau makan sop tam. Jadi mungkin kalian banyak yang sudah tahu apa itu sop tam. Cuman kan di channel ini saya belum pernah kasih tunjuk sop tam di channel ini. Jadi habis ini saya mau pergi ke tempat teman untuk makan sop tam, ke salah satu street food itu di dekat sini. Jadi ya sampai ketemu di tempat makan sop tam berikutnya aja.